Ni kertas kerja Allah. Jangan lawan. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, bila Allah nak turunkan Adam, Allah buat langit. Wal arda ma'da dhalika dahaha, Allah hampa bumi. Wal jibala autada, Allah pasok. Dengan bukit, gunung, ganang dan sebagainya. Allah hantar Nabi. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam yaksus naqsu alaik. Ada Nabi yang kami cakap, ada Nabi yang kami tak cakap. Sebab perangai manusia ni macam-macam. Orang kahwin, dia nak kahwin juga. Orang ada bini, dia nak bini juga. Orang ada suami, dia nak suami. Orang ada harta, kereta, dia nak harta juga. Kereta juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairan hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la udwana illa 'alal zalimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu Bismillahirrahmanirrahim was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu at-thaqib In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang manusia ada malaikat yang jaga. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Manusia kena mengaji, manusia kena study. Daripada benda apa dia dijadikan, khuliqa mimma indabik. Dijadikan dia daripada mani pancutan. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Yang keluar daripada sulbi, hujung punggung orang lelaki, mutaraib dan dua buah dada orang perempuan. Innahu ala raji'i laqadir. Benih ini apabila jadi manusia, Allah berkuasa untuk panggil balik manusia. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid muslimin yang dihormati Allah sekalian, sedar tidak sedar kita berada dalam tahun baru hijrah 1441 dah habis. Perpindahan daripada tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, minit ke minit, second ke second, akhir sekali kita akan tinggal dunia ini. Sebab itu dalam suratul Anbiya Allah sebut bahawa manusia ke mana-mana pun akan mati. Dan bila manusia ini mati, maka manusia akan dipanggil untuk berjumpa dengan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ini dalam surah Al-Anbiya. Semua manusia akan rasa mati. Dan kami cuba manusia di dunia ini dengan kesusahan, kesenangan, kesakitan, kesihatan dan sebagainya. Dan kepada kami Allah manusia akan pulang. Dalam ayat lain Allah sebut, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua manusia akan mati.
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة بحل مايليس لوجين untukmu akan diberi secukupnya pada hari kiamat. فمن زهزئ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Manusia yang dihijrahkan daripada neraka ke syurga, maka orang yang percaya. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْوُرُورِ. Dan tidak ada hidup di dunia ini kecuali keseronokan yang tertipu. Dalam ayat tadi imam kita baca, كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى. Ini manusia kena tipu. Manusia terasa dia ni hebat. Tahu lawan Tuhan, tak sembahyang, makan haram, bunuh, tipu dan sebagainya. Kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, kerana dia rasa dia berkuasa, dia hebat. Tetapi manusia akan mati. Kalau kamu gagah, kamu bertahan supaya jangan mati. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Manusia akan rojok. Ada orang berkahwin, dia bercerai tolak satu, dia rojok balik. Maka kita akan rojok balik, pulang kepada Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumi kami jadikan kamu, aku jadikan kamu daripada tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kamu dikebumikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada kamu, daripada tanah, kamu akan keluar sekali lagi. Perkara ini kena ada dalam fikiran kita orang Islam. Orang tidak Islam, tuan-tuan sekalian, mati habis. Ini kajian dibuat terbaru di Jepun. Jepun bukan contoh untuk kita. Seorang profesor daripada UM. Kajian tuan-tuan sekalian tahun 2017 kepada seorang, nama dia KODO Kodo KUSHI Kushi. Kodo Kushi ini mati bertahun-tahun dalam bilik. Busuk, Tuhan punya tahu, tak ada siapa peduli. Dan tahun 17, 50 ribu kurang lebih mayat mati dalam rumah, tak ada orang peduli. Ini bukan Islam, tuan-tuan sekalian, cara dia macam-macam. Dan di sini pun sungguh-sungguh orang yang bukan Islam, hidup pun susah, mati pun susah. Mak kena bayar banyak. Bagi kita, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah syukur Allah beritahu, bila ada kematian, kita urus. Mati, kena cepat urus. Anak-anak kahwin, kena cepat urus. Hutang, kena cepat urus. Sebab bila seorang tu mati, kalaulah dia ni baik, dia akan terima ijazah, medal, penghormatan daripada Allah syurga. Cepat-cepat urus. Dia duduk tunggu anak nak balik apa dan sebagainya. Kalau dia tidak baik, cukuplah kamu kawan dengan dia. Pecah rumah, wapak sana, curi, dia mati. Cepat. Serah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 6 jam saja tuan-tuan sekalian, tubuh kita duduk mandi, pakai lotion, pakai make up, macam-macam cerita. Cantik ni. 6 jam saja. Kalau kita tak urus, dia jadi bengkak. Dia jadi berair, dia jadi busuk dan sebagainya. Habis. Oleh sebab perkara ini, hadirin sekalian, kalau tak ada manusia, dunia ini tidak ada. Bila Allah nak turunkan Adam, saya sebut, barulah dunia ini Allah buat. Dulu gelap. Adam ini cerdik. Iblis, syaitan, hayawan, dia tidak ada kemampuan untuk belajar, mengajar, motivate, buat dan sebagainya. Kalau tak ada manusia, tak ada internet, tak ada jet, tak ada liadiat, tak ada bangunan, tak ada armada, tak ada kapal selam dan sebagainya. Tetapi ini cerita dunia. Allah uji manusia bermacam-macam ujian. Jepun, tuan-tuan sekalian, banyak 50 tahun tak kahwin.
Saya ada berada di Jepun beberapa hari. Allahu Akbar. Kok mana-mana pun syukurlah. Allah, kita dulu lahir, tuan-tuan sekalian, mama ya. Lepas tu papa, dia ingat bilik kita ya. Lepas tu ada lagi bilik air, ada apa. Dia ingat rumah kita ya, ada lagi rumah-rumah kawan. Dia ingat kampung kita, ada lagi daerah negeri lain. Dia ingat Malaysia saja, ada lagi Indonesia, Asia, Afrika, Amerika, Mekah dan sebagainya. Tengok, kita kecil mana kita tahu. Kita sembahyang tak dinaik dah sembahyang kita. Disimpan. Ni kertas kerja Allah. Jangan lawan. Hadirin yang dihormati Allah sekalian, bila Allah nak turunkan Adam, Allah buat langit. Wal arda ma'da dhalika dahaha, Allah hampa bumi. Wal jibala autada, Allah pasok. Jangan bukit gunung ganang dan sebagainya. Allah hantar Nabi. Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam yaksus alaiknaksu alaik. Ada Nabi yang kami cakap, ada Nabi yang kami tak cakap. Sebab perangai manusia ni macam-macam. Orang kahwin, dia nak kahwin juga. Orang ada bini, dia nak bini juga. Orang ada suami, dia ada suami. Orang ada harta, kereta, dia nak harta juga. Kereta juga. Ha, dalam keadaan nak inilah, prosedurnya macam mana? Panjang perbincangan. Kita daripada syurga. Dan Allah turunkan kita di sini testing. Tengok siapa baik. Sebab ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. CCTV 24 jam tuan-tuan sekalian. Apa yang kita buat memang direkod. Tuan-tuan sekarang berada dalam dewan masjid. Dengar ilmu. Masuk ikam. Kita sembahyang jemaah tadi maghrib. Masuk ikam. Kita nak sembahyang isya, masuk ikam. Kita derma, masuk ikam. Membeli sambil derma, masuk ikam. Beli makanan, bawa balik rumah, makan anak-anak, masuk ikam. Beri salam, masuk rumah, masuk ikam. Masuk bilik air, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, masuk ikam. Keluar daripada tandas, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani, masuk ikam. Masuk, 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 masuk ikam ni tuan-tuan sekalian. Paman ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Siapa buat kecil ya? Besar atom. Besar benih, besar debu yang berterbangan. Dharrah. Dia boleh tengok. Waman ya'mal mithqala dharratin syarran yara. Dia buat jahat. Sikit lah dosa. Boleh tengok. Waman zalamnahum. Dia kata, aku tidak menzalimi manusia. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Dia menzalimi diri sendiri. Tubuh sehat, harta ada, masa ada. Tapi setengah-setengah tak derma. Impak khairah wakah tak buat. Bimbang takut orang lain terima saka sikit. Yang kitanya tuan-tuan sekalian akan masuk kubur. Semayan tak semayan. Bila masuk kubur tuan-tuan sekalian, nukar nakir tanya. Nukar maksudnya orang tak mahu. Nakir ni nak tak mahu juga. Mari melekat. Nukar nakir ni huduh. Tuhan punya tahu. Mata merah dengan bertarung dengan muka gelap. Warna biru-biruan. Dia tanya, man rabbuka? Tuhan mu siapa? Allah. Siapa Nabi mu? Dia bawa rupa seorang. Cantik. Oh ni lah Muhammad. Kalau kita duduk gini tuan-tuan zam boleh jawab. Kalau semayan tak semayan, tanya tak boleh jawab. Pam. Kena sepak. Nantan ni hidup atas bumi aku. Makan rezeki aku. Minum mayaku, aku. Hirup darah aku. Tak tahu aku siapa. Bergegar tuan-tuan sekalian dalam kubur. Jangan, benda syukurlah kita ni orang Islam. Dan saya sebut, hijrah daripada syurga Adam, cerdik. Manusia ni cerdik, tuan-tuan sekalian. Saya sebut, manusia dia boleh belajar, dia boleh mengajar. Dia ada profesornya, ada gurunya. Dia sibuk dengan UPSR dan sebagainya. Hayawan tak boleh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat taraf orang beriman. Kena beriman dulu. Dan orang diberi ilmu beberapa derajat.
tidak sama. Tengok adik-beradik kita, keluarga kita, tak sama. Semua seorang mengaji degree tinggi berdiri, cukup-cukup makan. Semua orang tak ada degree pun kaya raya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yakdir wa farihu bil hayati dunya. Allah dia beri rezeki pada siapa dia nak bagi, dia bagi. Wa farihu bil hayati dunya, mereka seronok dengan hidup dunia. Orang dapat dunia belum tentu dapat akhirat, tuan-tuan sekalian. Orang dapat akhirat, dia dapat dunia. Orang dapat pahala, dia dapat harta. Orang dapat harta, belum tentu dia dapat pahala. Mankana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Siapa nak pahala akhirat, aku beri tambah. Wa mankana yuridu harthal dunia nu'ti minha. Siapa nak kaya dunia, aku beri harta tujuh keturunan, makan tak habis. Tetapi akhirat tak ada. Roh dia tak mati, tuan-tuan sekalian. Tubuh dia mati. Selama-lamanya berada dalam syurga kalau kita baik. Baik tak baik, tuan-tuan sekalian, berpandu kepada hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benda-benda penghijrahan yang perlu kita sedar. Setiap hari tadi dah saya sebut. Walaupun kita duduk begini, tetapi darah dalam tubuh kita tak pernah berhenti. Sejak mana 40 hari? Itu dia pergi darah 40 hari. Kemudian dia pergi kepada daging 40 hari. Pakai saunan dan insama lahma. Allah beri pakaikan tulang belulang ini dengan daging. Tumma ansyabna hukalkan akhir. Kemudian Allah jadikan three dimensi, tiga perkara tadi. Makhluk lain dia jadi baby, kanak-kanak, orang muda, orang tua. Fatabarakallahu ahsanu khaliqin. Maha berkat Allah, Tuhan yang paling baik dari sudut reka cipta. Tuhan buat manusia tak ada contoh hasar. Orang buat kereta ada contoh. Macam-macam lah. Allah buat manusia ahsan khaliqin. Summa innakum ba'da dhalika lamayyitun. Kamu akan mati. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsu. Di hari akhirat bangkit semula. Waltaffati saqu bisaq. Ramai tuan-tuan sekalian. Ini penghijrahan daripada rahim ibu ke dunia ini. Daripada dunia ini masuk kuburan. Situ kena tanya. Kalau kita dalam keadaan begini, kita selalu buat, kita boleh jawab, Tuhan aku Allah, Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gambar agama aku Islam, inna dina indallah Islam, dan cara hidup aku, aku baca Quran. Ada setengah-setengah kan dikebumikan dia jam 4:30 waktu asar. Bila masukkan waktu asar, ka'adahul malaikah. Ka'adah ni maksudnya duduk daripada tidur. Jalasa maksudnya duduk daripada berdiri, jelis. Ka'adahul malaikah, dia tanya malaikat, masuk dah ke waktu asar? Malaikat tu kata, tip tapi dunia wa tip tapi akhirah. Kamu masuk kubur, kamu hidup bagus atas dunia, masuk kubur pun bagus juga. Tak tanya dah. Terus surga, diubah suaikan kubur, suasana ke surga. Al-qabru dhatu miryatil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur merupakan lubang daripada cikgu neraka, dan kubur merupakan taman daripada kebun surga. Pilih. Oleh kerana perkara ini besar, hadirin sekalian, hijrah. Wa man yuhajir fi sabilillah. Kita berhijrah kerana Allah. Kita mari banyak, bukan daripada Selangor, mari duduk kat sini cari rezeki dan sebagainya, hidup pelihara anak-anak. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a. Banyak letakkan Allah, kita buat kerja, rezeki banyak, hidup tenang, kawan ramai. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhu al-maut. Kalau kita niat baik, pertengahan jalan tu kita meninggal, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahala 'ala Allah. Tuan-tuan sekalian, orang Kristian dia ambil tahun Nabi Isa lahir, Masihi 2019. Kita dulu pun bincang nak buat tahu mula nak mula mana, lahir Rasulullah ke hijrah Rasulullah. Hijrah ni hadirin sekalian perpindahan. Rasulullah berpindah dan pindahkan fikiran orang Arab yang hidup di semua batu. Allah, batu dia boleh sembuh.
Tapi kita tak boleh kata wala tasubbul ladina yad'una min dunillah wa yasubbullaha aduan bi'iri ilm. Kita jangan dia sembah akidah dia, kepercayaan dia, ikut dia lah. Sembah matahari, sembah api, macam-macam cerita. Allahu Akbar. Kalau Rasulullah tak dakwah, tak tahu kita ni sudah lagu mana, duduk macam mana. Ending, the end kepada hidup. Sudah. Sudah anak-anak kita di pusat pengajian. Daripada pasti, daripada rendah lagi, terus sekolah menengah. Lepas terus grad university, kerja. Bukan senang perkara ini. Kejayaan tuan-tuan sekalian, dia tidak datang dengan kebetulan. Tengok anak-anak kita dan tengok kita sendiri. Tak payah menipu, tak payah mencuri, macam-macam. Hobi manusia ni pelik. Ada setengah-setengah tu, biasa elit ni. Pergi ke hotel-hotel mewah 5 bintang, dia ambil barang dalam hotel. Dan kita duduk baca pula. Dia pergi curi bagasi di airport. Hobi dia begitu. Jadi kesukaan mencuri ni menyusah orang lain. Zina, liwat, homoseksual, lesbian, macam-macam. Sebab tu kena cakap. Saya bukan suka sangat cakap, tapi kena cakap. Sebab manusia ni nafsu. Kalau tak ada nafsu, tak ada kita. Rasulullah. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat sekalian, ke mana-mana bersyukur. Ingat balik orang tua kita, datuk kita, Adam daripada syurga. Kita kena balik semula ke syurga. Ha, balik syurga, inilah dia kena prosedur. Prosedur ni kena kahwin, jaga anak, buat rumah, negeri, negara. Tapi target kita syurga. Benda ni bukan senang. Sungguh-sungguh kita tengok filem dan sebagai aktor, aktres. Hak perempuan, tunggu aku di syurga. Yang dia ni tak tudung, syurga mana nak terima. Allah dia ada kertas kerja dia sendiri. Kena ikut. Alaikum bisunnati, naklah kamu ikut sunnah aku. Makan tuan-tuan sekalian. Makan ni, ialah makan. Tangan kiri tak bismillah pun kena sepinggan, kenyang juga. Tapi makan di sudut Islam dia kena basuh tangan. Atau makan dengan sudut pun boleh. Tangan kanan. Ada sahabat makan tangan kiri. Rasulullah kata, kenapa kamu tak makan tangan kanan? Dia kata, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Na'udzubillah. Habis sebelah. Nak cakap sebab syaitan makan tangan kiri. Maka begitu juga pakai. Pakai kanan. Nak tanggalkan sebelah kiri. Benda ni tuan-tuan sekalian, daripada suasana tak menentu. Kita dulu bukan sembahyang. Kena suruh sembahyang. Tak jumaah. Suruh jumaah. Tak mendengar, suruh-suruh mendengar. Daripada mendengar inilah penghayatan berlaku. Buat hadirin dan hadirat sekalian, sebab kita akan ditanya, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat muda, nikmat tua, nikmat harta, daripada mana kamu ambil, ke mana kamu laburkan, semua Tuhan akan tanya. Kalau lulus soalan tuan-tuan sekalian, syurga. Tak lulus, dia pergi ke neraka. Oleh sebab itulah makasabat wa alaiha maktasabat. Manusia yang buat baik, dia boleh pahala aku reda syurga. Manusia yang buat jahat, dia boleh dosa aku murka neraka. Ha, pilih. Oleh kerana perkara ini, hadirin dan hadirat sekalian, kita tidak pernah berhenti. Tengok zab zain, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nak boleh bernafas tuan-tuan sekalian, saya sebut, dia kena nadib denyut. Nak nadib denyut, dia jantung degup. Berhenti jantung, habis darah. Beku darah. Sebab darah duk berjalan tuan-tuan sekalian, kurang lebih 70 round dalam masa 1 minit, kurang lebih. Darah tinggi, pening-pening. Darah rendah, tam, tumbang terus. Siapa yang mengimbangkan kedudukan ini? Aku, Allah. Sebab saudara-saudara sekalian, semua kita tak buat. Bumi yang kita pijak, kita tak buat. Air yang kita minum, kita tak buat. Mata yang kita melihat, kita tak buat. Kaki yang kita guna, kita tak buat. Nikmat-nikmat ini adalah besar. Tuhan akan tanya. Oleh sebab perkara ini besar, hadirin dan hadirat sekalian, cek balik. Kalau kita tidak cek, kita duduk rasa, mari, okey dah semayang jemaah, dengar, balik dengan anak-anak, okey, shopping, pergi. Tengok. Mudah ya, Islam ni, hadirin dan hadirat sekalian, jumpa. Absus salam.
وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Jumpa bersalam. Sebab salam, salam, kalau tuan-tuan tengok dalam internet, salam tu salam lah. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ha, tengok. Salamun alaikum tibtum padkuluha khalidin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini kita tahu. Kalau kita tenang, jangan give up, jangan boring, jangan hopeless. Orang tempat saya kata jangan putus hari. Masalah dunia ni memang penuh dengan masalah. Lepas tu, tu, lepas tu, macam-macam cerita. Ini Tuhan test. Ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu khair. Tengok Rasulullah sebut, orang mukmin ni pelik. Orang Islam dah. Sebab orang Islam pun ada tak semayang. Bila tak semayang, tuan-tuan sekalian dia jadi serabut. Langgar, dibaidah, remuk, mati dan sebagainya. Harta banyak. Bini ada. Serabut apa? Tapi kalau orang mukmin lain. Ajaban li amril mu'min. Ha. Inna amrahu lahu khair. Semua urusan orang mukmin baik. Dia kaya. Sehat. Dia syukur. Syurga. Dia tak kaya. Tubuh sakit. Dia sabar. Syurga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tengok. Orang sabar. Ada kan seorang perempuan, dia meratap. Nangislah atas kubur. Dia menangis. Inna al-aina la tadma wa inna bibiraqika ya Ibrahim la mahzun. Anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nama Ibrahim. Ninggal. Tugas mata ni memang dia menitis, menangis. Dan pemergian wahai anak Ibrahim, aku duka cita. Takak nitis air mata tak apa, jangan ayo-yo, ayo-yo, ni orang lain, tuan-tuan sekalian. Dilarang kita keluar suara, tuan-tuan orang ni rabuk, pakaian, jangan, irda. Bima qasamallahu lak takun arnan nas. Naklah kamu rela berpuas hati dengan apa yang Allah beri kepada kamu. Kamu adalah orang paling kaya, innamal rina rina nafs, kaya-kaya jiwa. Banyak orang kaya-kaya tu kan dengan bolet peluru tu pop. Dia bunuh diri dia sendiri, serab. Orang tengok peluru tu memang daripada senjata dia sendiri. Jangan hadirin dan hadirat sekalian sabar, cakap, anak-anak dan sebagainya. Olehkan perkara ini testing daripada Allah. Banyak tengok Nabi-Nabi. Nabi Yunus kan ditelan ikan. Duduk dalam perut ikan bukan senang. Nabi Ayub kaya raya, habis harta. Tubuh nyakit abi, anak-anak mati habis. Iblis pergi jenguk, dia kata, kamu ada Tuhan apa, kata dia. Anak mati, harta habis. Katanya Nabi Ayub, ialah dulu aku tak ada anak. Dan dulu aku tak ada harta. Tuhan beri sekejap, dia nak tarik tak ada apa. Tengok Nabi-Nabi. Nabi-Nabi, wali-wali Allah. Rasul-rasul tuan-tuan sekalian banyak kena uji. Di antara orang yang paling kuat ujian iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus tuan-tuan sekalian ditelan ikan, duduk dalam perut ikan, bernafas hanya melalui kepok ikan. Ikan paling-paling kurang bersandinglah, bukan yang kata menung tu dah. Tapi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Aduh, baca selalu. Katanya malaikat ada jaga eskak ke kanan. Ni Nabi mu ni wahai Allah. Memang suara tu suara kekasih aku, kata Tuhan. Sebab tu kita kata usah pregnant, isteri nak salin, anak pula nak biasa. Kita akak tangan niti hai mata. Dia kena dengar suara tu. Suara tu tuan-tuan sekalian, dan doa ni akak chest. Tak samtul, buka sikit jari, genggamkan tapak tangan, tengok jari, tengok tapak tangan tu. Mudah-mudahan doa kita diterima. Doa usilahul mukmin. Doa ini adalah senjata orang mukmin. Dan dia kena mula, jangan tu ya Allah, sakitnya aku ya Allah. Kalau boleh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ha, tu teruskan cakap apa saja kita nak cakap. Bahasa Jawa kah, Melayu kah, Inggeris kah, Mat Saleh kah, Spanish kah,
cakaplah tapi last, sebab Tuhan dia faham semua. Waktu lampu al-sinatikum wa'alikum al-wa'alikum. Akhir sekali Rasulullah wa'ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah terima. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, apa yang penting ke mana-mana pun dalam suasana begini, renung balik. Dan ulang sebut tuan-tuan sekalian, kalau boleh ni petang bini ni senja, kita balik nak tidur. Mari jumpa Allah. Pagi nak pergi kerja, kalau tidak hari cuti, mari dulu jumpa Allah, rumah Allah. Boleh jumpa Allah, rumah kita, kita semayang boleh. Tapi not same, dia tidak sama. Jangan kita buka handset, YouTube kah dan sebagainya. Buka dulu Quran. Prioriti yang kita beri ni tuan-tuan sekalian menyebabkan besok Allah jumpa kita dulu masuk syurga. Wassabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabun. Musabaqah Quran. Orang berlomba. Berlomba maksudnya choice. Kita pilih dulu ini. Prioriti keutamaan. Mu'ah di masjid. Awal pagi. Akhir petang. Buka Quran. Bangun tidur. Quran al-fajri. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Bacalah Quran sebelum subuh. Kerana bacaan Quran sebelum subuh adalah disaksi azan.
Muslimin yang dihormati Allah sekalian, juga Musliman, kok mana-mana pun, hebat tahu mana kita, kita akan sampai ke kubur. Segala pengalaman, segala usaha, segala perbuatan, Tuhan akan beri kepada kita rekod baik kalau kita buat baik. Dan jaga anak-anak, saya sebut, biarlah anak-anak kita lebih berjaya daripada kita. Kalau kita tak habis, biarlah anak kita habis. Tak cukup dengan MBBS, doktor perubatan, dia kena pakar, spesialis. Tak cukup dengan engineer, dia kena IR dan sebagainya. Usaha, ulang sebut, kejayaan dia tidak datang secara kebetulan. Usaha, doa, tuan-tuan sekalian, biarlah anak-anak kita ni mutadayyin, mutadayyina, berugama. Apa saja degree, apa saja pangkat yang dapat, itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku nak pergi ke syurga bersama dengan keluarga. Biar ada kat situ. Anak-anak kadang-kadang liat sikit. Itu cobaan. Kena sabar. Jangan kata huduh pada anak-anak. Maksudnya basah telinga tembus. Ha. Bila telinga ni tembus, cakap apa pun tak jadi. Kalau manusia mana tak tutup api, itu manusia tak apa. Bahasa, tidak ada kata semanis bahasa. Innal kalama lafil fu'adi wa innama ju'ilal lisanu alal fu'adi dalila. Bahasa tu dia berada di hati. Yang terkeluar tu orang boleh baca. Baik tak baik seorang tu. Adibna kama adabaka nabiyaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolong didiklah kami sebagaimana kamu didik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi kita, sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di atas nilai value akhlak moral yang paling tinggi. Itu tuan-tuan sekalian. Jadi orang baik-baik Allah terima, orang soleh masuk syurga. Soleh tak adalah semua. Oleh sebab tuan-tuan sekalian, kita akan tinggal wa taraktum ma khawalnakum mara azhurikum. Kamu tinggal semua. Ha, turun dalam kubur, turun dalam paman kana mukminan kaman kana fasikan la yastawun. Ayat ni ayat Allah tanya dan Allah jawab sendiri. Adakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Tak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Ha, orang beriman dan beramal soleh. Hak tadi saya sebut tadi. Amalan soleh ni rumah tangga, negeri, negara, didik anak-anak dan sebagainya. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzula. Orang ni masuk kubur, masuk dalam syurga. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahum an-nar. Orang fasik dia masuk kubur, dia masuk neraka. Kulama aradu an yakhruju minha uidu biha. Nak keluar daripada neraka tu diketuk pada masuk pula. Azab, tuan-tuan sekalian. Oleh sebab itu, cek balik. Berapa banyak harta kita yang kita urus rasa tak betul. Khabar balik, sedekah, impak, khairat, wakaf. Berapa banyak masa kita habis masa-masa muda. Duk buah kat warung. Buah, duk gadget, tak menentu. Duduk biar lama sikit di masjid. Itu cara ulama-ulama mendidik supaya kita lahir bersih, kita mati juga bersih. Terus Tuhan terima masuk syurga. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan sekalian, saya sedang bina masjid di Pulau Melaka, Kota Baru. Membana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan bil jannah. Hak derma-derma lain umum. Matulul ladhina yumpikuna amwalahum fisabilillah umum. Orang berimpak pada jalan Allah seringgit, maka dia diibaratkan tumbuh pokok tujuh pokok. Setiap pokok ada tujuh tangkai. Setiap tangkai ada 100-700. Wallahu alim bissawab. Wa ma tumpiku min khairin falianfusikum. Hak membuat kebaikan untuk dirimu umum. Tapi membana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa bina masjid kerana Allah, Allah bina satu banglo mewah untuk dia dalam syurga. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, ada mebelnya di atas nama Masjid Jami' Ni'matillah, 5531 3101 7639.
Kalau bank Islamnya 03-01-8010-17-02-26. Tuan-tuan boleh bank ini ambil business card. Dengan saya ingat jasa ibu bapa. Kat luar ni tuan-tuan sekalian ada beli sambil termo, ada saya ada produk sendiri untuk otak, ada susu kambing asli, ya, kismis dan juga koko bistari. Anak-anak kita jangan biarkan dia minum minuman bergas. Kesianlah masa depan dia. Kalau hok boleh skor 95% tu, dia turun. Kesihatannya, IQ-nya dan sebagainya. Untuk tenaga, dia ada cappuccino. Untuk saraf, dia ada Habibi. Untuk jantung, dia ada granola. Dia ada oat. Oat ni ada stroberinya, ada madu kurmanya. Dan untuk saraf, dia ada Arabic gum. Itu cukup baik. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, teruskan berderma dan beli sambil derma. Orang yang banyak derma awal-awal tahun ini, rezeki dia murah. Hidup senang sampai tahun berikutnya dan sebagainya. Saya ingat setakat itu dulu. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian, kita dengar sikit, kita buat sikit. Man amila lima alima warratahu Allah wa ilma ma lam ya'lam. Mereka yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah akan beri ilmu-ilmu yang dia sendiri pun belum tahu lagi. Dia buat kerana di sana ada keberkatan. Berkat ni tuan-tuan sekalian, dia sikit tetapi sampai ke syurga. Dia tak berkat ni banyak pun dia terjun raka. Alladhi barakna hawlah wa anzalna minas sama'i ma'in baraka. Tengok air mana mematikan. Air berkat, air medu wajalna minal ma'i gula syai'in hayyin. Allah contohkan keberkatan perlu kita amali. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian berjayalah hidup kita di dunia ini sebentar, berakhir dengan syurga. Aku nak pergi ke syurga ulang sebut bersama dengan keluarga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas mayan di sini ada seja wakaf RM20, ada RM10, ada RM50. Saya duduk kat belakang tu ada tabung 3 tu tuan-tuan sekalian. Hot cap tu, tudung hijau tu ada. Buat, mudah-mudahan kita berjaya.